Ya, Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, selamat malam. Malam, malam, malam. Halo, mana malamnya, Pak? Mohon maaf nih, Pak. <laughs> Progetnya sepertinya iya deh. Pengantuk, saya lihat ini ya, apa? Jadi memang ada beberapa apa ya glitch ya mungkin. Yeah. Uh, tapi uh, secara kodenya benar ya. Iya. Yeah. Uh, mungkin urutannya membuat dia jadi apa dianggap belum ya. <laughs> Kalau ada isu. Yang itu. untuk yang DB Glitter itu saya juga udah nyoba sesuai proses gitu kan ada tanda kan apa yang dipelajari gitu kan dari konsol terus langsung bikin post segala macam tetap gak bisa juga tetap dia migrat juga Dan akhirnya baru bisa tadi jam 15 menit yang lalu lah baru bisa gitu <tutup> Oh gitu ya. Mungkin emang harus ngerjainnya bareng live session kali. jangan-jangan di program seperti itu. Oke, berarti progres ya, teman-teman. Pak ya. mau tanya, boleh langsung tanya enggak ya? Oh iya langsung, langsung. <laughs> dari kemarin silakan silakan Tuh, mana pertanyaannya <gaduh>, Tunggu sebentar, tunggu. Tunggu, tunggu. Saya oh. carikan file dulu. Baik, baik, Share screen boleh juga. Sudah di-enable ya. Ya, ini uh, yang sehubungan dengan menghapus pos. menghapus pos, ya, oke. Okay. Saya share screen lah boleh. Siap. Yang pelajaran ini. Pelajaran ini. Iya. Sembilan chapter ini? dari apa tuh? empat ya? Iya, empat. Hmm. Menghapus pos. Ini kan ada metodenya itu pos. Ya. Dan di roadnya juga ada, pakai pos ya. Oh, ya. Hmm, betul, betul. Nah, kemudian saya coba di uh, develop di komputer saya sendiri server di sini. Oh ya. Yeah. Saya coba, cuma Jadi. saya ada dapatkan kendala. Saya mm -hmm. pakai Rails setuju sih yang terbaru. Betul. -tul. Saya dapatkan kendala itu dia tidak mau kalau pakai metode itu. Jadi saya harus pakai get. Ya. Yeah. Betul. Nah, nah ini get ini saya pakai get baru dia jalan. Yes. Padahal kan di di situ Sarannya sih pakai pos karena kan melalui formulir ya, jadi harus pakai pos. Yes. Tuh, nah tuh. ini ada solusi bagaimana supaya bisa pos tapi tidak get di sini? Atau okay. bagaimana solusinya kira-kira? Solusinya adalah dengan membuat formulir. <laughs> jadi eh, gimana ya bahasanya? Tergantung ini apa? Kalau memang tetap pengen pos, maka yang bisa dengan cepat ya adalah dengan menggunakan form seperti itu apa namanya seperti yang di chapter mana ya yang ada formnya coba ntar eh uh, misalnya create nah ya, itu post berarti siapa yang ngirimnya uh, sebelumnya show ya coba lihat di show.htmlrb oke okay. oh di file saya ya ya kayak form tag form tag ya jadi, ini kan pakai metode post tapi ya. ini nggak berfungsi ini saya lihat ini oh bukan ini oh iya ya betul betul jadi uh, ini langsung langsung ke -get. ya betul dia ya. dia tidak akan uh, pada versi selanjutnya jadi itu tidak akan terjadi <laughs> si oh, metode post itu <laughs> oke okay. jadi bukan kesalahan di logika kita gitu ya Iya bukan kesalahan di pemahaman materi yang barusan bukan tapi karena perbedaan versi itu jadi oh. ada ada perubahan gitu maksudnya nah perubahan tersebut e, mengakibatkan kita e, apa namanya punya workaround e, cara lain gitu adalah dengan e, menggunakan e, form tag jadi di sini dikasih form tag aja gitu atau memang ya udah kita ngirimnya dalam bentuk karena ini kan cuma ngirim ID aja ya sebenarnya satu Betul, satu ID Betul. aja. Yaudah, ya udah, jadikan dia get aja seperti biasa. Oh, Jadi berarti ini masalah. kita hapus aja ya. Betul. Ini oh. kan dalam rangka, kalau di chapter kit, maksudnya di di proget, di chapter yang ini, itu ya. kan dalam rangka memperkenalkan bisa loh dengan post, gitu maksudnya. Oh, oke. Okay, gitu. Okay. Tapi kan penggunaan post itu sendiri sebetulnya tujuannya adalah untuk mengirimkan yang lebih dari sekedar satu variabel ya. Maksudnya ya. yang ini kan cuma satu gitu, ID aja gitu. Nah, jadi di luar ini kita perlu yang lain. Nah, yang lainnya itu kan kadang-kadang panjang isinya. Kayak misalnya alamat gitu mau dikirim gitu ya pada saat mengubah alamat. Mengubah apa gitu. Nah, daripada nanti di... Itu kan jatuhnya di formulir. Nah, jadi form tag aja gitu. Gitu. Maka oh, okay, dia okay. sebenarnya sifatnya post. Nah, tapi kalau kayak gini, yang mana kita cuma ngapusnya. Cuman, ya, perlunya ID aja kan. ID aja betul. Iya udah satu nggak apa-apa get gitu. Oke oh, oke. Okay, gitu. okay. Jadi cuma kenyataannya itu aja sih. di lapangan pakai get aja kalau kasus begini. Iya karena saya harus rubah dulu get di sini baru dia tidak jalan error. Yes. Oke okay, terima kasih. Siap berarti bukti Mas Anto berusaha memahami dan memang sudah paham dan sudah dipraktekkan. Nah, applause dulu. Berarti sudah sampai sudah tamat ya berarti. <laughs> Mas atau Uh, untuk pelajarannya sudah sih tapi baru lihat kemarin baru ini ada tambahan dua pelajaran lagi di bahasa Indonesia Oh ya baru baru rilis ya yang style ya. 6 jadi Sama dari 7. 100% jadi 80% lagi <laughs> Iya betul baru kemarin betul, betul. mungkin kalau nunggu sebentar lagi jadi tiga satu lagi mau rilis sebentar lagi <laughs> Oh, udah bocorannya ya. Jadi <laughs> ya, dia, begitulah. Jadi intinya kita progresif jalan terus gitu soal soal ke Indonesia-nya. Uh, jadi makanya kita apa pelajarannya maju juga gitu di di bahasa Inggris atau Indonesia nggak jadi kendala buat kita kan. Nah, apa namanya? Berarti kalau pelajaran yang apa namanya yang kita sedang lakukan ini Yang kemarin terakhir kan dojo Study 3, eh, dojo 3 ya Nah yang ngikutin itu berarti eh, Mas juga sudah mengerjakan Mas Atok Sudah sampai sana Yang ini Belum Dojo 2 Dojo 2, 2 oke okay. Iya Oke okay, ya. 73 belum, belum belum. 73 belum. Oke okay, baik. Nah hmm, ya kalau Indonesia sih mungkin sampai di akhir bulan ini mungkin belum ya belum sampai ke yang sama dengan yang ada di uh, bahasa Inggrisnya memang kemungkinan besar lebih dari itu. Makanya uh, kalau memang mau melanjutkan uh, ya dikerjakan aja Indonesia maksimumnya. Habis itu baru uh, switch ke yang bahasa Inggrisnya untuk melanjutkan gitu. Iya, karena sambil apa ya, sambil dicoba di live ya, aplikasinya itu. langsung aplikasi langsung. Versi terbaru karena kan sempat dibilang coba di versi terbaru, versi 7. Karena yang dipakai kan di pelajaran versi 5 ya. Ya. hanya ya. untuk memahami logikanya ya. Iya. Betul. Nanti uh, sepengetahuan saya, oh ya, kayaknya versi 7 nih bakal agak hmm, apa namanya? panjang sebelum naik lagi ke versi-versi berikutnya kelihatannya ya uh, tapi ya kita ikuti aja anyway jadi teman-teman kalau kemarin ngikutin uh, yang lainnya dojo tiga gimana dan eh kemarin banget mah bukan dojo tiga ya siapa yang kemarin benar-benar mengikuti sampai akhir alhamdulillah kita sudah sampai ke tadi oh, 10, uh, 10 eh? Eh, 11. ya eh belum sebelas iya sekarang sebelas sekarang sebelas ya ya <laughs> gitu Gimana nih, Nazario hari Hermawan Rizky jatuh, dan Henry Mumtaz, adakah yang mendahului dan sudah tamat, atau bahkan Mas Fathur Rahman ternyata loncat? Tidak mungkin, Pak, nyangkut di dojo, Pak. Oh, nyangkut di dojo, siapa? <laughs> ya, kasus. <kira -kira. laughs> ya, oke, okay. kesulitannya apa nih sebelum kita masuk ke pelajaran? terakhir oh. terakhir ya <laughs> secara tadi ini terakhir loh terakhir nih berikutnya kita masuk ke dojonya setelah tadi sebelah sini kita masuk ke dojonya kemudian baru kita akan coba main-main di local environment sambil mengerjakan kalau ada yang punya pertanyaan dan sudah duluan mungkin seperti Mas Ato tadi mungkin dia sedang mengerjakan aplikasi apakah itu yang Temanya kemerdekaan untuk dikumpulkan nanti pas 17-an ya. Di branch git masing-masing ya. Oke, okay. itu eh, ada pertanyaan lu nggak yang lain? Let's see. Kalau oh, yang 17-an profil aja kan? Atau profil. harus pakai? Oh bebas, bebas. Bebas bebas mau profil. Maksudnya resume CV gitu ya? Eh, uh, misalnya untuk kayak websitenya kampung gitu kan hmm, boleh boleh RT RW jadi yes. informasi sekedar informasi saja yes boleh 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 satu halaman single page boleh multi page atau bahkan bentuknya application sekalipun itu silahkan jadi gunakan saja pengetahuan Ruby dan Rails-nya untuk menerapkan yang mana syaratnya ada cuma dalam rangka 17-an. Jadi 17-an temanya, temanya 17-an. Isinya sih macam-macam. Oke. Okay. Gimana gimana? Ada pertanyaan lain? Mas Hanif. Belum, Pak. Belum. Wah. Montas, gimana? muntas Sudah montase kah? Yang putih tujuh habis ini, Pak. Ini kalau yang di sebelas nih ringan. Wih. Ntar dojo -nya ini <laughs> udah. dojo yang mana? Dojo empat. Dojo habis dia empat. Oh, udah duluan udah tuh. yang mana tadi ya? Udah, udah lupa. lihat slide terus. Ya, nggak apa-apa. It's okay. Jadi oh ya tentang ya mungkin ada beberapa yang Lihat video ini, atau ngikutin dari awal, dan kemudian sedikit terintimidasi karena mungkin atau overwhelm, ya, istilahnya, karena banyaknya istilah baru, atau bahkan ke dunia pemrograman sekalipun, mungkin langkah barunya gitu, harap dicatat bahwa tidak ada yang mengharuskan kita untuk menghafal ini, Jadi apa namanya, menghafal si sintaksnya, ya, yang harus dihafal itu bukan sintaks, tapi alur atau logika dari masing-masing fungsi dari sintaksi tersebut gitu konsep dari kelas konsep inheritance instance objeknya gitu yang gitu-gitunya ya jadi nggak mm, usah khawatir kalau nggak hafal memang akan ada perubahan contohnya seperti tadi yang dialami mas Ato. di prosedur yang sekarang kita lihat di pelajaran Ruby Rails 5 gitu ya versi 5 itu uh, metode link to-nya... memang membolehkan uh, proses uh, metode post di situ yang mana dia menyisipkan sedikit ajax di situ kalau nggak salah ya atau apa ya saya lupa Ini ya. Uh, yang yang istilahnya ada sendiri dan itu uh, ditiadakan jadi metode uh, dengan simbol post itu jadi ditiadakan di link tuhnya gitu ya. Tapi fitur-fitur lain ada seperti delete, seperti apa gitu ya. Yang mana kita memang belum bahas karena memang akan banyak sekali. Itu. Tapi kalau mau explore mungkin nanti bisa setelah kita lakukan di yang dojo itu di lokal dan jadinya. Oke. Ya, semangat kalau yang sudah mulai mendekati ke studi 10 dan 11 kemudian akhirnya ke dojo mau ngebalap juga boleh nah, jadi bisa mengingatkan yang lagi share screen seperti saya sekarang kalau ada typo atau ada lupa barang-barang aja nah ini kok loncat ke oh berarti saya sudah sekian oh bener kan saya reset aja, reset, reset aja. Biasanya kalau udah beres sekian chapter, saya jadinya muncul di chapter yang terakhir. Yang mana kita kan pengen mulai dari awal ya. Sambil jelasin, gitu. See details, and then reset, restart. yang paling sebenarnya eh, mungkin orang banyak mengasosiasikan pemrograman dengan matematika ya sebenarnya enggak nggak juga sih maksudnya nggak 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 langsung tapi emang ada matematikanya tapi nggak usah nggak usah jadi ahli matematika untuk bisa pemrograman maksud saya nah hubungannya apa hubungannya sama dengan konsepnya di matematika itu selama sekian tahun belajar matematika dasar dulu sampai sekarang intinya adalah banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, itu yang ada di eh, programming gitu juga gitu. Jadi alur itu kita tahu sifat-sifat dari masing-masing variabel, masing-masing cara, nah gitu maksudnya yang di pendekatannya. Oke. Okay. Sekarang di chapter 11 eh, refresh sebelumnya di chapter lagi study 10 itu udah ada password apa adanya tapi tidak di eh, tidak dienkrip, tidak ditutupi apa adanya karena kita ingin mendapatkan function bahwa benar bisa login gitu kan. Kemudian kita juga sudah eh, munculkan ya kayak gini kan muncul itu passwordnya dan bisa loginnya dengan email, kemudian nama dari masing-masingnya sudah muncul di dashboard, eh apa namanya, headernya, Terus kemudian, hmm, nah, kalau ini adalah encrypted, oke, okay. encrypted, sehingga dia nggak bisa dilihat langsung database-nya, meskipun tentu saja nggak, nggak semua punya akses ke database-nya. Tapi andaikan ada yang bisa masuk, maka dia harusnya masih nggak bisa melakukan uh, otorisasi ya dengan user dengan user tertentu ini karena passwordnya pun dia nggak tahu gitu. jika dienkrip. Nah itu yang seharusnya di setiap aplikasi yang ya umumnya gitu. Nah fiturnya itu kita akan lihat di sini. Hmm. Namanya yang lainnya. Coba. Gini nulisnya mana? Apa nama saya, Pak? <laughs> Ini apa -apa yang di layar munculnya itu nomor <laughs> satu. Baiklah. nggak apa-apa. Apa. Emailnya apa? Fat. Rahman. <laughs> Oke. Okay. Ya. Baik. Nah, jika seperti ini, kemudian kita lihat database-nya. Tuh, user database-nya. Lihat kolomnya, password underscore digest. Dan kemudian berubah menjadi hash yang ya cukup lah untuk orang jadi males untuk ngehacknya gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Gak bisa di diakses gitu. Ya tujuannya seperti itu tujuannya adalah pengen seperti itu ya. Nah, di setiap aplikasi kita tahu ada masalah skill injection, nanti masalahnya yang lain lagi. Mungkin di sisi lain kita punya apa, otomatisasi gitu ya. Tapi juga kita nggak pengen datanya jadi dianggap abal-abal gara-gara. Yang ngerjainnya komputer cuma ngulang-ulang aja misalnya bikin blog yang nyomotin konten dari tempat lain gitu nah macam-macam e, apa namanya kenapanya tapi yang jelas e, di sini kita sudah dimudahkan dengan jam yang namanya eh salah yang namanya jam yang kita kemarin kita singgung namanya backrip ya nah tempatnya ada di sini jam file. Ada dua memang, jam file dan jam file.log. Ini meskipun nggak punya ekstensi, ini adalah file. Dan pada dasarnya semua file itu tidak punya extension. Gitu. Pada dasarnya ya. Cuma kemudian disepakati extension tertentu untuk aplikasi tertentu. Nah gitu. Itu ya sedikit kilas zaman awal-awal komputer ada awalnya tidak ada perbedaan file satu dengan yang lain gitu. Selain dia file atau kumpulan file yaitu folder atau file gitu. Oke, nah di dalam gen file kita bisa lihat ada ya di sini kita lagi pakai Rails 503 dan gem yang namanya Puma versi 362 dan kemudian gem Sass Rails ini 506. Ini versi di paling ujung ini adalah versi masing-masing gem. -masing Dan gem ini terkait sama versi yang ya karena framework ya berarti terkait sama Rails. Puma, Puma itu adalah nama semacam web servernya untuk Rails ya. Untuk Ruby tepatnya. Nah, sementara kalau misal kita bandingkan di tempat lain kayak PHP atau JSP, Java Server Lite Page, itu kan pakainya Tomcat Apache. Sementara kalau PHP kan Apache hmm, yang itulah yang kita tahunya htdocs htdocs. Nah itu di sini di Ruby namanya Puma itu. Nah terus yang satu lagi SAS Rails yang mana sebenarnya pelajaran tersendiri gitu ya ada SAS di chapter eh di di study SAS gitu satu study aja di project itu dan itu membantu kita untuk me, ya mengerjakan CSS versi frameworknya CSS itu sendiri namanya SAS gitu. Dan Rails memasukkan fitur itu karena ada yang membuat jam SAS Rails gitu. Oke. Okay. Pada dasarnya CSS biasa ya jalan gitu. Oke. Okay. Oke, okay. nah kalau jam file itu tidak disertakan versinya, maka otomatis dia mencari yang terakhir dan itu bahaya. Bahaya. Kenapa? Kalau yang lainnya tidak versi terakhir juga, gitu maksudnya. Tapi kalau kita ingin memang semuanya serba mutakhir atau sudah tahu kompatibilitasnya terhadap versi berapa, maka lebih baik sertakan atau tidak sama sekali gitu, gitu. Nah, yang lagi dibahas adalah crypt Oke, okay. crypt itu adalah sebuah jam dan kita di sini sebenarnya nggak harus ada versinya karena setahu saya dia masih sama aja di versi saat sekiannya itu sama aja. Oke, okay. nah kita mulai aja cara memasang eh, itu ada banyak cara satu dengan menuliskan langsung game add terus namanya back grip. dan satu lagi adalah dengan cara buka filenya langsung kemudian tambahkan atau tuliskan gitu ya pgm Klip udah selesai, itu tapi itu tidak. Kalau nulis aja ya, dia tidak terinstall. Ini pun tidak akan terinstall. Nulis itu cuma memasukkan ke jam file yang bikin dia bisa terinstall atau terpasang di mesin yang sedang diakses. Ini berarti kita perlu meng memerintahkan dengan dengan bundle namanya bundle dan bundle itu sebuah aplikasi sebenarnya kecil untuk untuk package managernya gitu jadi bundle install gitu komennya adalah bundle install kemana sih kita ceknya itu ada di nah, bentar ya namanya bundle bundle rg gitu bentar, saya lupa e, belakangnya bundler oh ya sorry nama package-nya dia bundler tapi secara fungsi kita menggunakannya bundle gitu ya ini website untuk bundlernya bundler ini adalah yang bisa membantu kita menginstal dependensi dari jam-jam yang lain jadi konsep ini sudah ada lama sekali jauh sebelum ya versi ini Tapi interas iterasinya seperti yang kita lihat sedikit satu kemudian kedua dan masih di dua. Ya. Jadi termasuk yang hmm, apa ya, mature ya istilahnya konsep mereka itu kokoh dan ya udah, udah kuat aja. Dan kalau nanti ada kesempatan untuk belajar yang lain, kalian akan melihat kesamaan ini di banyak package manager lain. Gitu. Itu karena memang Ruby atau bahkan Railsnya adalah intinya adalah memanfaatkan konsep yang yang kita inginkan, tapi karena tidak ada di satu tempat lain, kita jadi adakan di Ruby atau di Rails itu biar biar jadi lengkap gitu. Nah kembali ke apa namanya teh terminal kita tulis bundle install kemudian enter maka dia akan menginstalnya akan cepat kalau kita memang sudah menuliskan gem install nama nama gemnya tapi kalau belum eh kalau sudah maka ini yang terjadi dia hanya tulisannya using tapi kalau belum nanti harusnya ada yang tulisannya install nah, ternyata ini sudah ada duluan mana ya bcrypt teh Why do I not see Vekrip? Nah itu dia. Vekrip 311. Oke okay, ya. Udah selesai. Hmm, kita nggak akan lihat apa-apa. Di sini yang nggak berubah. Karena itu cuma config. Di yang lain juga enggak. Di situ nggak ada apa-apa. Yang ada itu ada di folder jamnya. Folder Ruby. Dan kemudian jamnya. Jadi udah. Di sini sih di chapter ini udah sampai situ, uh, nyambung ya. Apa understand? Ngerti bahwa kalau kita ingin nambahin jam yang lain, mungkin kita search atau apa, katanya oh, ada jam yang pengen kita pasang. Caranya seperti itu. Oke, okay. kita fokus ke bakery lagi. Jadi, kalau cuma ditambahin jamnya ya, malah dia cuman cuma jadi ada di foldernya aja jadi kita harus pakai dengan cara masukin ke kelas model eh model ya kemudian tulis has secure password maka baru dia menggunakan fitur yang ada di backend Gitu. ya that's it untuk mengaktifkannya cukup kita pergi ke model. Model apa aja? Di sini contohnya adalah karena kita ngurusin user ya user model. Tulis has secure password. Ya udah, maka model ini atau tabelnya nanti gitu memiliki secure password. Password yang di secure, yang mana ini enggak secure kan sekarang. Kemudian Kemudian, nah, kita udah cek. Ini ingat, kita udah pernah bikin file uh, migration. Wait, wait. Oh, ya. Yeah validasinya ini dulu dihapusin. Kenapa? Karena kita akan ngapus kolom itu. Ya, kita remove ya dengan dikomentarkan atau dihapus. Oke. Oke, tahapnya di chapter sebelahnya ternyata. Oke, udah selesai. Kenapa dihilangkan? Karena kalau validasi password kolom password presence-nya harus true, ya dia nggak akan sukses dianggap benar gitu. Kenapa? Karena emang jadinya kita akan menghilangkan ini. Ingat jadinya namanya bukan password nanti. Meskipun kita menggunakan dengan kata password juga. Tapi kita menambahkannya sekarang dengan nama password underscore digest. Itu siapa yang bikin? Itu dari backrip -nya. Kita nggak usah. Ini. Kita cuma diperlukan untuk membuat itu ada. Itu aja. Maksudnya kesepakatan itu oke jadi kita bikin add column to users oke kan kita udah pernah nambahin kolom image name password sekaligus itu bisa di dalam satu, satu satu migration file nah sekarang kita pengen merubahnya yaitu ya ini mah mirip kan sama seperti sebelumnya yaitu add column aja. Nah, tapi kita juga akan pengen ngapus yang satu lagi password. Jadi remove column sama sisanya sama penulisannya. Itu. Baru Rails DB migrate. Jadi ya yang tadi masih struggle sama sintaks Rails DB migrate ya kita akan sering menggunakan itu. Jadi ya udah latihan aja berkali-kali. Ya. Rails Okay migration, migrate, change. Nah di sini kita lakukan dua hal, add column sama remove column yang di remove dulu karena udah jelas, maksudnya uh, saya alisnya namanya password dari tabel dari tabel user namanya password yang tipe-tipe datanya string sementara kita pengen nambahin apa? users di users dengan namanya password digest kemudian string juga oke nah kemudian kita lakukan rails db migrate terus ya ting hilang dan muncul Passwordnya hilang, password underscore digest muncul mudah gitu, nah sekarang. Jadi kalau kita udah ngapus berarti pas nanti kita pengen login dia aksesnya ke password underscore digest. Enggak. Tetap ke password aja. Cuman munculnya password underscore digest. Gitu. Kita cobain ini untuk membuktikan Ini pada ngikutin kan? Jangan apa namanya. Ayo, mari kita bareng-bareng aja. User sama dengan user. find by. Hmm, ambil user yang ini. Kemudian user password. Tuh, padahal password digest. Tapi kita kasih passwordnya. Kalau gini aja, kosong kan? Nil, tapi kita pengen kasih ini misalnya nah passwordnya memang nilainya ninja 03010. tapi coba kita lihat lagi dalamnya yang muncul adalah password digest gitu ya visualnya seperti ini hmm? belum muncul oh iya karena apa belum di save ya Titik-titik bukan garis miring. Nah, baru tereksekusi di sini muncul. Lihat dia update Yang di-update password digest. Jadi secara mungkin penjelasan seperti ini. Jadi dia mengakses kelasnya dari jam script, kemudian dia dapat password yang aslinya kemudian dirubah kemudian baru di generate lah query ini yaitu memasukkan ke password digest makanya kesepakatannya menggunakan password underscore digest oke okay, that's it dah yakin nah kita katanya disuruh ngecek dulu biar tahu bener pada udah kita lihat ya password digest tuh so, nilainya itu. Ada pertanyaan? Sudah chap 5 chapter berlangsung? Gimana? Gimana? Tes mic, jangan-jangan suara saya enggak ada dari tadi. Apa, apa? <tuh> Cuman masih oh, belum menemukan pertanyaan yang cocok apa, pak. <tuh>. Oke, okay. ya udah kalau terkait slide ini nggak ada, alhamdulillah. Tapi apakah ada pertanyaan yang lain di luar ini? Um, lebih ke pertanyaan iseng aja sih pak. <tuh. <tuh. Jadi uh, si Big Life ini basic uh, entry apa, pak? MD5kah atau? Interesting question. Itu pertanyaan yang saya belum bisa jawab. Kalau <laughs> PHP eh, kalau MySQL kan biasanya kan MD5 ya, kalau nggak salah. Soalnya saya juga pengalaman. Itu mm -hmm. betul, betul. Jadi kalau umumnya adalah MD5. Betul. Tapi eh, ini kelihatannya bukan. Iya, soalnya panjang banget. <laughs> ada titiknya lagi. <laughs> kalau MD5, soalnya nggak ada titik. Ya, apa ya? Kita cerita aja. ada yang pengalaman hacking kawan-kawan <laughs> di sini mungkin. <laughs> hmm. Ya, aja sih, Pak. Oke. Okay. <laughs> Tidak dipikirkan, Pak. Terserah saja. <laughs> Jadi apa namanya teh? Dia jelas bukan m Dia bisa di-generate. Katanya di sini bisa di-generate oleh dan kalau nggak salah back itu sendiri namanya ya. Nama nama MD5-nya. Kayak gitu. Kalau di tempat lain MD5. Kalau ini back grip gitu. Itu ya. Nanti kita uh, lihat lagi. <laughs> Tapi ada kesamaannya. Uh, kalau menggunakan back itu selalu yang awalnya kayak uh, ya nanti kelihatan kesamaannya. Di tabel ya. Lanjutkan, kini, pak <laughs> ya sambil ya nggak apa-apa nanya aja nanti e, jadi tak informasinya bisa ditambahkan nah kalau login katanya prosesnya adalah mencari user yang emailnya maksudnya eh, keynya adalah email kemudian kita bandingkan nah, kalau kemarin bandingkan yang dengan string yang apa adanya, kalau sekarang bandingkannya dengan password yang sudah dienkrip. Nah, makanya tadi kebahas kalian emang benar bahwa kita harus lihat. Nah, si lihat awalnya ini dolar 2A. Dolar sekian. Nah, kalau backrip akan selalu seperti itu. Jadi kalau entah gimana ceritanya kalian dapat enkripsi yang lain mungkin ya. Begitu bukan dolar 2A sekian itu maka ya otomatis dia bukan hasil dari backrip. Ya, nah cara di grip untuk mengeceknya adalah dengan menggunakan uh, authenticate, bis uh, itu nama apa? String yang sebenarnya, gitu. Nanti dia akan menghasilkan uh, itu, apa namanya si bcryptnya itu. Oke, okay. itu caranya jadi kita bisa langsung aja dicobain user controller di login karena kalau sekarang kita lakukan login yang udah jelas oke okay, yang jelas ada usernya siapa tadi ken yang passwordnya udah jelas juga ninja 0310 itu akan dibilang enggak ada karena tuh lihat SQL exception tidak ada kolom itu no such column nggak ada kolom kayak gitu katanya ya apa maksudnya yaitu kolom users dot password dimana select users semuanya dari tabel users dimana mana users email Isi dan variable email dan user, dan password dari isi dari variable password yang mana itu nggak ada, gitu katanya. Kenapa memang benar nggak ada namanya? Kolom namanya password aja, gitu. Maka gimana ya? Udah, kita harus benerin benerinnya di sini. Perbandingannya bukan dengan password, gimana ya? bukan dengan user ID. Ah, ini nih. We write the following line only to use email. Jadi dia nggak dapetin password. Karena nggak, nggak ngirim ini. Nggak nanya. Kita ambilnya user aja. Misalnya by email. Habis itu setelah dapat karena kemungkinan dapat. Dapat ya, Coba dapat ya. Tapi kan berarti hmm, bobol dong aplikasinya. User email doang langsung masuk ya Berarti tahap berikutnya harus lakukan. Nah, berarti ini harus di autentikasi. Jika user dapat, ya oke, okay, dapat, tapi harus dibandingkan. Apa benar password di dalamnya gitu. Gimana caranya? Caranya adalah dengan membandingkan. dan ini adalah caranya. Jadi udah dapat uh, usernya, kemudian dikasih dua syarat. Satu syaratnya memang dapat uh, objeknya ada, gitu ya. Kemudian dari objek tersebut lakukan authenticate passwordnya. Jika memang benar di dalamnya, maka dia dapatnya true pas proses authenticate itu. Oke, jadi kita tinggal nambahin satu user dot ticket baru di sini params eh, params password itu ya params password ya yeah, that's it. Dengan begitu, jika memang sudah dapat usernya dan setelah dilakukan proses autentikasi dengan metode authenticate dari instance user yang tadi, maka dengan argumen password yang sebenarnya dibandingkan dapat jawabannya betul, baru bisa login. Gitu bacanya. Jadi kita logout dulu, kemudian ceritanya saya salah ya, satu, dua, tiga, itu salah. Tuh, tapi, kalau kita nulis password yang benar, 0, 3, 10, login oke. Padahal, disini begini, oke. Sampai ini sih, seharusnya familiar ya dengan proses login seperti biasa. Nah, itu hanya pembuktian aja, dan begitulah cara penggunaannya. Jadi, udah selesai ya? Basically, intinya sudah selesai. Dan memang sudah selesai. Selamat, sudah selesai. Cepat kan? Udah, Yuk kita udahan berarti. Jadi, pertanyaannya karena udahan nih. Lebih ke, saya belum jadi tadi Pak, tadi pertanyaan saya yang tadi. Jadi hmm. ternyata itu bcrypt itu adalah salah satu metode hashing password yang paling jos. Nah, benar kan? Jadi dia kayak MD5 ya, maksudnya namanya. MD5 kan? tuh di dia. Iya, betul. Dan itu namanya kan. Betul. Betul. Jadi kalau sekarang ada yang mau bikin aplikasi pakai Ruby on Rails yang Second tuh baik banget. <laughs> Sangat bagus untuk diimplementasi. Alhamdulillah, nah gitu. Uh, sebenarnya ada yang lain kan SHA, ada yang lain lagi nah, macam-macamnya. Ya, dengan bitnya. Nah, ini pilihannya adalah backcrypt mau pilih pakai yang lain ya boleh tapi cari dulu jamnya berarti ya karena harus ada generator hashnya tadi kita udah punya generatornya eh, di kasih lihat namanya bcrypt gitu oke okay. sejauh ini selain yang tadi ada lagi nggak oh, pertanyaannya Baldwin agus Rozak gimana pelajaran udah selesai nih masih andi Kanan to, lihat. Udah beres nih. Tinggal satu dojo, habis itu dapat nih sertifikatnya. Satu lagi nih, 8 dari 9 checkpoint tuh. Pak, nanya Pak. Siapa tuh? Mumtaz, Pak. Oh, Mumtaz. Ayo. Ya, lagi ada ini, Pak. Mau tes kerja juga kan, suruh bikin web juga. Nah, saya mau gunain ini juga Ruby, tapi masih kayak beribet gitu. Sebenarnya lebih enak sih. Akhirnya saya gunain si AI juga. Terpaksa ke si AI lagi. Nah. <laughs> jadi lebih enak. Uh, ibaratnya cuma kot aja itu langsung jadi semuanya kan nggak perlu nyari satu-satu pindah ke sini ke controller ke ini ke itu. Hmm. Cuman ya karena belum ini deadline-nya juga udah deket, akhirnya ya udah kejar-kejaran nama itu. Iya, yang terbiasa ya? Iya, <sipun> yeah, sebelumnya nggak terbiasa juga sih pak, <laughs> ATM aja sih pak. <laughs> oh, Oke, <okay. laughs> udah nah, Dip... saya tanya. Nah, untuk... Oh, kira ini curhat, <laughs> curhat dikit pak. <laughs> Makanya aja saya belum selesai-selesai juga itu baru enam. Nah, oh, yang uh, sebelumnya itu. Yang di bahasa Indonesia itu Pak, eh, kenapa? Kan saya kan baru sampai lima hmm. kan kemarin, terus saya sekarang nambah lagi, berarti itu saya selesaikan dulu untuk mendapatkan sertifikat kominfo atau bagaimana Pak? Hmm, Selesaiin aja, toh kita udah nyampe kan sini, tinggal kerjain aja. Maksudnya berarti balik lagi ke bahasa lagi ya? Ya silakan. Uh, yang pasti kalau di progetnya ya, kalau yang ini ya, yang certificate completion ini akan muncul uh, tergantung jumlah yang tersedia. Jadi kalau kemarin udah dapat dan muncul ya udah, berarti selesainya di lima. Tapi oh. terus pas nanti atau hari ini gitu ya? Hari ini kan ada enamnya ya, ada tujuh. Jadi hmm. maksudnya tadi enam dan tujuh maka dia balik lagi kayak gini kan. Jadi dianggap kurang gitu ya. Nah. Ya, kalau pengen tercatat sebagai sudah menyelesaikan 6 dan 7 ya kerjain gitu. Nanti dapat di sini. Itu dari progetnya. Sementara kalau dari DTS-nya ya intinya mah sebenarnya yang sepengetahuan saya mereka pengennya kita menyelesaikan seluruhnya gitu ya. Tapi kan memang terbatasan di bahasa tadi yang udah ada Baru sampai lima waktu saat di awal itu. Nah, jadi ya silahkan aja nah, yang jelas, mah Kalau sebagai pengajar sih saya pengennya sih kalian selesaiin semua. <laughs> itu. itu aja. Oke, okay, Pak. Terus lagi, Pak, nanya satu lagi. Hmm, kalau pemanggilan prosedur... Uh, saya buat prosedur dari database, Pak. Hmm. Sumpah, mah. Terus pemanggilan di... Uh, Gimana? mana seperti apa Pak di ruby Pak Kalau prosedur Pemanggilan prosedurnya prosedur untuk insert update atau delete atau untuk search Oh Oh maksudnya store prosedur ya betul store prosedur Oh store prosedur Wow Hmm ada itu ada. next level sih oh. oh, Oke okay. <laughs> nggak ininya maksudnya secara itunya penggunaan store prosedur kan agak beda returnnya ya hmm. uh, Ya yeah prosedur saya belum 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 tahu jawabannya prosedur ntar kita cari sama-sama prosedur uh, rails ya oke tapi kita menggunakan kasih. apa nih apanya meski uh, MySQL atau yang yang SQL server kasih. kemarin atau ya, kasusnya mas ini ada di mana oh, kasus kasus saya di database Biasanya. apa Oh database-nya bisa di Oracle, MySQL, atau SQL Server. Karena basic saya sebenarnya di database, pak. Oh bagus dong. <laughs> bagus, bagus, bagus. Ya oh, biasanya bagus. main ke desktop nanti hmm. uh, pemanggilannya menggunakan store prosedur seperti itu. Jadi hmm. beban enggak nggak di aplikasinya. Hmm, ya benar-benar bisa dialihkan. Bisa, bisa. Nah, jadi sejauh ini sih caranya sih enggak. istilah eh jadi soalnya ada ada apa ya bukan dogma ya memang bukan caranya Rails untuk menggunakan prosedur maksudnya eh, dia tidak membiasakan untuk gitu gitu jadi saya juga jadi nggak terbiasa memanggil itu di Rails ya hmm. tapi secara penggunaannya seharusnya sama aja selama dia Menghasilkan e, tabel, ya, karena masalahnya di server prosedur itu ada waktu tunggu, sih. Sebenarnya, kan, setelah kita panggil, nanti itu baru database mikir, gitu, kan, ya, server prosedur, ya, melakukan logikanya di e, pihak atau di server database, gitu, kan. Nah, e, masalahnya di situ, e, waktunya tidak tentu, gitu dan Rails sudah menunggu hasilnya. Maksudnya loadingnya ini gimana gitu kan? Karena dia objek kan dia perlu perlu definisinya gitu. Apa aja nih itu isinya gitu. Jadi ya nggak disaranin gitu. Tapi kalau memang ada itu kalau nggak salah ini ya ini nih saya saya buka aja nih lagi search nih Eh, kelihatan kan layarnya? Lagi search. Lomba. Oke, ke stop ya. Hmm. Ini. Namanya execute. Ini. Ya, tapi dari active record base connection. Jadi jadi agak eh, sendiri. Nah, di MySQL juga sama tuh. Sama. Gitu. Uh, Pak maaf menyela ya, silakan uh, itu active record itu ada double colon maksudnya apa yang tadi di sebelumnya coba uh, uh, tampilan yang tadi sebelumnya itu ini nah uh, active record uh, Colon double colon itu terus base dot connection nah mm -hmm. uh, ini masih sering saya temui tapi saya belum tahu maksudnya bagaimana cara bacanya dan uh, mm. seperti apa sih penjelasannya itu Oke, kalau itu berarti ada yang namanya apa ya? Gimana ya? Biar mudah bahasanya. Hmm, base itu, hmm, saya nulis. Itu pertanyaannya sangat bagus sekali. Jarang itu yang nanya kayak gitu. Nah jadi yang saya bisa kasih tahu cuma bahwa itu ada definisinya di active recordnya itu sendiri. Ntar saya buka dulu active recordnya di RubyDoc ini ya. Nih kemarin teh kayaknya ada yang nanya soal ini juga ya. Serupa ini tapi saya pak. Nah ini jadi kalau nyari nyari ke sini apa maksudnya nyari penjelasan bukan penjelasan apa yang lebih mendetail lagi carinya ke sini jadi di sini ada nama kelas masing-masing dari rails tersebut ya ini di dalam library rails nah rails 311 tadi ini saya kehalangin kehalang sama floating terus nah di dalamnya kan seperti ini kita bisa buatnya. Nah, jadi kan ada ada kelas yang apa ya abstraknya gitulah. Nah, si objek tersebut jadi base dan kemudian nanti di dalamnya ada lagi. Jadi eh, jadi gimana ya? Ada kelas-kelas yang paling atasnya lagi. Nih, gitu. Untuk penggunaan sih kita nggak nggak akan nyentuh ke sana karena memang itu pada saat kita membuat apa ya nanti kalau kita memang serius dan akhirnya nanti bikin jam mungkin library gitu ya jadinya ngaruh gitu oke tapi kalau untuk penggunaan uh, saja kita nggak perlu itu nggak nggak perlu ngatik itu tapi sebagai penjelasan dia adalah semacam uh, atasnya apa namanya implements implements nah itu implements ya jadi urusannya sama kelas-kelas nggak ada lagi jadi kalau mau baca baca dulu gitu di sini baca silahkan, baca itu tapi kalau soal yang tadi itu maksudnya berarti si siapa tadi namanya Active Record itu mengimplementasikan class base gitu ya itu ya kalau nggak salah ya apa bahasa ininya yang harusnya terima sih jadi itu didefinisikan tuh nama kelasnya ini base ya jadi ada jam yang namanya Active Record mana ya tadi di sini ya, enggak tadi kita lihat nggak pada saat dia diinstall ada using active records di sini di migration file kok nggak salah ada itu hmm, penggunaan titik dua eh double colon di mana uh, migration files migration jadi file. di headernya itu uh, selalu ada titik uh, maksudnya double colon Oh iya, itu kan eh, migration file adalah kelas juga. Ini maksudnya. Nah ini kan nggak ada ya, yang ini nggak ada. Ini nggak ada. Nah tapi kalau yang eh ini sambil lihat layarnya ke ke Proget, kan, teman-teman lagi lihat layar progate kan. Nah yeah. mana tadi DB ya. Oke, salah satu, satu kita buka migrate. chat halo. Oh, nggak muncul. Oh ya, yeah. belum ada ya. Di sini pelajaran belum ada. Tapi di mana tadi pas kita jalanin terminal teh? Ah, nih, yang bundle install. Satu-satu ya. Jadi bundle install yang pengen saya jelaskan. Ini adalah nih, ada using x action uh, sekian atau apa ya. Kalau nggak salah namanya active model atau active record di sini. Nah, untuk pengen tahu lebih dalamnya tadi yang ada di sini. Jadi ada kelas namanya Active Record yang digunakan oleh database migration. Terus yang ini misalnya ini. Nah, tuh. Jadi kita bikin sebuah kelas kan. Ini kalau nggak ada kan ini adalah kelas aja kan. Tapi dia diturunkan dari Active Record hasil implementasi dari kelas migration gitu gitu bacanya ya itu enak lebih luas ya gitu jadi ini ada kelas ini adalah kelas ini juga kelas tapi kelasnya kelas eh, abstrak ya istilahnya gitu nah, lagi ya yang base itu apa ya tadi lupa base itu active record base dari kelas apa ya model kok Ya, ini model. Jadi kalau ini bacanya kita membuat atau mengedit application record class yang mana orang tuanya parentnya adalah active record yang kemudian active record itu sendiri perwujudan dari eh perwujudan lagi implementasi dari base. Gitu. Gitu. Uh, belum jelas ya? Atau cukup jelas? main jelas, main jelas. Jadi eh, kalau mungkin belajarnya object oriented eh, banget gitu, bahwa jadi kelas-kelasnya ada di sini, tuh kelas base, nah base itu pun, base itu sendiri adalah sebuah eh, kelas punya kelas yang namanya objek gitu, nah kelas objek itu, itu adalah dari basic object. Jadi memang ini lihat kalau lihat di sini lihat objek objek objek, Maps itu adalah array. Jadi dia adalah apa ya eh, turunan dari array. Nah, objek adalah turunan dari basic objek. Kemudian tadi yang namanya base, nah ini type record dengan kelasnya namanya base, gitu. Gitu. Jadi di dalam situ ada yang ini yang kita gunakan di sini kemudian diturunkan di sini application record kita bikin jadi self-nya dia ambil dari active record base yang mana itu ada di sini mana sih nah ini oh ya ini cara penggunaannya sorry definisinya di mana ya definisinya definisinya mana sih Nah, ini itu dijelasin bahwa di sini punya konstanta apa, punya atributnya ini. Oh, jadi nggak ditulis ininya ya. Ini dokumennya, maaf. Jadi nanti itu setiap jam itu punya yang namanya Rubidoc atau RI ya, RI Doc nama ininya. Tapi yang jelas kalau mau secara online bisa cek semuanya di sini. rubidoc.info. Gitu kelihatan pada saat kita nginstall misal jam install nama jam apa gitu nanti pas install ya tapi kalau menggunakan yang ini di sini kan usage using gitu ya nggak kelihatan tapi pada saat install kita tahu bahwa dia ada ruby doc-nya yang mana boleh nih dicari di sini gitu ya semoga jelas tapi hmm, kayaknya tuh hmm, apa ya bagian ribetnya jadi secara rubinya dibuatlah sama yang bikin jam itu ini gitu ya active record kemudian digunakan sama rails gitu gitu urutannya oke okay. next question noh hari rahmaruzak kita Halo, halo. Base dari sini. Ah, ini. Oh iya, tuh. Oh iya, benar. tuh ada ada gitnya. Ya, ya, ya. Tuh. Sana tuh. Lihat ya, nah ini kan sifatnya nggak ada nggak ada isinya kan, maksudnya nggak ada nggak ada penulisan nggak ada nggak ada apa ya prosedur di dalamnya. Ini kan kesebutnya kalau di itu adalah interface ya, levelnya masih level atas gitu, level bawah sorry. Nah, penggunaannya jadinya akan ngambil-ngambil dari yang lainnya gitu. Nah, dia ngambil tuh active support gitu. Base yang itu, tuh Mas Ananto. Nah, kita selama menggunakan rails yang versi berapapun ini gitu ya. Ini kan ada levelnya itu adalah mengcopy paste ini sebenarnya dalam bentuk lain, Nih. Dan bentuk lainnya, tapi maksudnya project ini yang kita pakai sebagai uh, yang kita sebut project Rails, segitu yang nanti kita uh, lanjutkan di um, susunan folder yang punya kita di sini, gitu kayak gitu. Tapi menggunakan yang tadi gitu, oke? Okay. Semoga itu make sense. I hope it makes sense. Ini 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 nah, di sini. Oke, okay. next. Wow. Awalnya saya pikir kalian pada ini tertidur tidak apa mempelajari ternyata kalian mempelajari ya, saya terharu ini benar-benar apa mendalam alhamdulillah mumtaz Baldwin utraman hilang mau oh, ada Hati. ada <laughs> oke okay. gimana jadinya sibuk mendojo <laughs> oke okay. sibuk mendojo siap latihan itu penting tapi makan malam juga penting. Jadi jangan lupa oh, yang oke. belum makan. Silakan. Makan. Lagi, Pak. Nah, silakan. Uh, Enak, Masanto. Oke. Okay. Ya, yeah. uh, ini kan saya lihat query yang buat uh, active record ini uh, saya share di chat. Ini ada banyak nih. Ada hmm. find by, ada second, ada select, ada select. Cuman yang di documentation ya uh, kok nggak selengkap source code-nya ya yang bawahnya. Jadi, untuk explanation yang lebih uh, menyeluruh itu ada enggak? Kan di, di source code-nya itu ada ada banyak juga sih, saya lihat ada destroy by, delete by, terus joins. dari nya cuman di dokumentasinya yang di ruby doc.info itu cuman mm -hmm. beberapa aja yang ditampilkan. Maksudnya example-nya yang ditampilkan. Oh nah. iya. Nah benar, jadi kalau bisa buka gini kan, jadi kita tahu ya apa yang mau digunakan. Uh, bagus itu, tapi um, bahasanya apa ya? Jadi ada yang namanya websitenya tuh Rubylang sama Ruby on Rails apa guides. Nah guides ya, yang ini itu versi berapa tadi? 71 70 70 0. sementara yang tadi ditanyakan 703 ya. 70-nya Oke, okay. jadi memang apa ya penjelasannya? Yang mendekati lengkap ini. Hmm Terus kita menanya apa tadi? Query dari active record ya. Active record. Nah ini adalah yang dihapus dan melihat. Jadi perubahannya ada di sini. Yang dihapus, yang di pas deprecation, perubahan yang berpengaruh. Oke okay, gitu. Terus, kemudian, demen ya. Nah, ini kalau interface ya. Nah, semoga membantu. Sejauh ini sih cukup kepake. Ini penggunaannya: annotate, find, create with, testing. Cukup ya, ini Mas, Ah, Nanto dipencet misalnya Oke okay. hmm, lumayan banyak melalui lengkapnya misalnya yang join tuh masuknya ke API kemudian query methods nah ini nah ini jadi api nya dari ruby on Rails itu efek samping jadi nulis kayak gini efek sampingnya ini apa namanya query yang dijalankan kayak gini gitu gitu tinggal dicari bentuk yang kita maksud itu kemudian cari sintaks yang di yang sudah dimudahkan itu oke okay. bisa minta tolong ini pak copy pasti, oh, ya, ya. Siap. iya eh, ngambilnya dari ini ya. lebih mudahnya dari sini ya baru hmm. nanti pencet itu ya mana ya kolom catnya hilang car ah, ini dia ya silahkan itu di bagian apa tadi join ya contohnya eh chat oke okay. nah untuk yang suka ngulik eh, ah, dokumentasi itu sangat penting kan jadinya jadi jangan lupa juga <laughs> Jangan lupa juga kalau bikin apapun di tempat sendiri, maksudnya di kodingannya sendiri, jangan lupa selipin komentar. Siapa tahu ada orang lain yang pengen ngulik kode kita. Kita. <laughs> gitu. Oke. Kayak ya, ditaruh di mana ya? Ya di sini misalnya. Ini ngapain nih? Create apa? Tulis di sini. buat user itu Jadi orang oh oke okay, buat itu meskipun ya semantik ya. Anyway, dah lanjut pertanyaan berikutnya. Semoga Mas Ananto dan teman-teman lain tercerahkan. Ada yang lain? Mungkin ada anak-anak lain yang belum terluapkan. Oke, okay, kita bagi dua ya. Sesi berikutnya untuk dojo aja gitu. Terus kemudian besok dojo setengahnya lagi gitu. Atau besok aja dari awal udah dojo. Gimana dong. Atau gimana kalau sekarang yang lagi ngerjain tolong share screen. Kita pengen lihat. Tidak. Para Bantuin aja. Malukan, tidak. Tambah oh soalnya Pak. Enggak apa-apa. Daripada nggak beres. Enggak apa-apa, enggak apa-apa Jangan belajar. Itu. Jadi ada malu yang enggak boleh. Itu malu ketika belajar. Gitu. Jadi itu harus nggak malu, maksudnya dalam hal belajar. Tapi kalau udah tahu, tapi nggak tahu malu, Beda cerita. Anyway, uh, jadi kerjain aja. coba <laughs> mana? share screen. Udah. <laughs> mana? Siapa? Patrahman? Apa Yandi? Atau Zaki? Jangan lupa sembah review, Pak. Lama, Pak. Lupa-lupa <laughs> komen. Kalau enggak, kita masuk ke dojo aja. Gimana? Kasih jempol yang pengen masuk dojo. Gak ada tuh, gak ada yang pengen masuk dojo. Semuanya pengen lihat layar. Tidak, tidak. Jadi gak ada yang enggak ada yang ngasih jempol. Mana ini backnya? Back, back, Tuh, gak ada yang pengen ngerjain dojo. Semuanya pada yang ngerjain ini sendiri. Tapi tugasnya jelas ya, teman-teman. Aplikasi apapun, website satu halaman atau dua atau lebih, dengan fitur yang dibebaskan, tapi eh, temanya adalah 17-an. Harusnya cukup jelas ya, nggak usah bingung. Jadi kalau di Dojoma, kita menerapkan pelajaran 9, 10, dan 11. Which mean sebentar harusnya, jangan-jangan ya, ya, ini juga selesai sekarang. Jadi, besok kita ngapain? <laughs> Oke okay. ya, daripada saya monolog tanpa layar, mendingan kita sebenarnya ngerjain aja. ini apa? Ini in this lesson you will add the truth following features. Oke, okay. ini adalah overall goalnya. Oke, okay. kita udah tahu ya login muncul ini association post kemudian like nya likes kemudian encryption dari user password udah yang tadi pakai backrate 14 chapter satu jam cukup ya kalau ada pertanyaan silahkan aja langsung nanti kita switch layarnya Siapakah yang pemberani malam ini untuk membagikan layarnya? Sanif, Henry, Agus, Rajak, Badwin. Ayo, jangan sembunyikan tangannya di bawah bantal. Mari kita mengetik kode setup for associating models. Come on, bantuin. Sekarang kita apa nih? We will prepare the associated. Post with a user. Let's make it clear which user created which post. Jadi diperjelas siapa yang punya posnya. Di sini kebetulan posnya kosong. Jadi kita add the user ID column with integer as the data type in the post table. Ya udah. Oh berarti urusan mata, guys. Jadi pengen ditambahkan kolom user ID. Di post. How do we do that? Kita bikin file migration. Gimana itu, Pak Rahman? Sintaksnya apa? Apa jadi saya? Ya. Jadi migrati. Bukan, bikin apa? filenya. Oh, generate. Rails generate. Generate. Migration. migration atau migrate? Migration, migration. ya. Oke, okay. 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 nama filenya bebas ya. Nama filenya bebas, jadi kita namain apa? Nambahin, nambah share ID ke pos. Tuh, Indonesia banget. Ting. Kemudian kita DP. Semoga Enggak dibikin error sama editornya ya. Benar pake bahasa Indonesia. biasa yes, sih gitu Pak, mesti bikin <laughs> error Pak. Percaya pada teman saya Pak. Eh di kolom apa namanya post ya, ke post. Nama kolomnya adalah user ID string. Ada yang kurang? Kelebihan? Enggak ada ya? Execute dulu. Else my migrate. Oke, okay, tambah beres. Next, validasi untuk value is ready. Di mana? Di mana itu? wahai yang mic-nya lancar. Satu, di mana? Halo, halo. Oh, yaudah, ya udah lagi. Rahman lagi. sih. apa, Pak? File apa? kan diminta set validasi untuk nilai dari user ID kolom tadi, kolom di tabel pos. Berarti kita kemana validasinya? Controller bukan. Kontik itu pas di model. Oh model dong. Kan urusan database. Validate validate apa tadi user ID apanya harus ada kan presence true udah selesai satu beres nah bisa dua tiga belas ya salah lagi kan <laughs> sudah diduga oh iya, ya, salah nulis salah nulis kita mungkin langsung benar biasanya harus, nulis oh. bukan string harus integer. <laughs> Waduh, ini gimana? <laughs> kenapa doh jual, jual itu tidak mungkin langsung sekali dicoba bisa. Nah, ini kesempatan untuk menuliskan pemahaman ya, dalam. Apa namanya? Oh ya, kita duplikat aja. Gini, gini rockronnya kan salah nih. Jadi kita hapus dulu, remove kolom yang itu kemudian kita tambahin kolom yang ini integer gitu aja bisa ya itu nggak ada di instruksi kan It cuma ada di sini di kenyataan ting 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 aja. sama aja oke okay. tapi secara ininya udah bener Harusnya enggak bener juga. Selalu begitu gitu. Kenapa? Ya enggak boleh ya. Padahal bisa loh itu. Iya. Yeah. Itulah. Kehebatan validatornya proget, <laughs> Oh iya ya. Enggak dieksekusi ya. Enggak dieksekusi. <laughs> Ya yeah, tidak dieksekusi, sintaks ini nggak dieksekusi. <laughs> Baiklah, bukan salah tulis ya teman-teman. Jadi kalau nyobain ini, tapi kemudian ternyata tidak, itu gara-gara nggak boleh aja. Ya udah mau gak mau kita reset ya. <laughs> lah Pak. setelah tombol kesukaan pro gitu. Iya. <laughs> yeah. Udah, apa-apa. Rails. Generate. Migration. Nambah user ID. Oke. Okay. ID. kemudian kita add column post tadi misalnya di jangan salah lagi integer kemudian rails db migrate muncul sudah right. selesai validasinya jangan lupa validate User ID dengan present true. That's it. Udah Dah, congrats. Jadi itu sekalian menambahkan rasa kepuasan. Sudah bisa menyelesaikan sesuai. Sekarang baru kita masukkan. Diasosiasikan. Antara post dan user. Edit the create action dari siapa? Dari post controller. Disuruh untuk sehingga ketika ada post baru yang ini, user ID will be saved to. Oh, yang ini berarti. Wait, wait nya oh, bukan params, apa namanya? current idea eh current idea current user. yo Hmm, define a user method. Jadi nama method user. di post model pas model method def user yang akan such that new post are associated with the logged user. Nah, saya ngeheng, coba tolong. Ada yang ngingetin. Ini apa maksudnya? Jadi method user di dalam post model udah yang membuat pos tersebut terasosiasikan berarti kita dia pengen ada return dari user current with the logged in user gitu ya bukan dia minta apa sih Usernya siapa? Berarti dia pengennya dapat user. User find by ID self. Itu ya, self user ID. Itu kan? Gitu ya, benar. Pengen dapetin kelas usernya, apa objek usernya dari user ID dari masing-masing post kan gitu. Like an expected result mm. on the post detail page. Post detail yang mana post detail? Post detail yang ini berarti tampilkan nama dan profile image. ya gitu detailnya yang ini bukan bener terlalu yang namanya detail di mana bos ya nggak ada lagi kan 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 ah salah Nyisirnya apa? Ken the Ninja. ganti-ganti aja. Ken the Ninja. Progate.com Nah ini maksudnya begini. Berarti ini di pos kalian miring 3. Berarti di dimana itu? Saya nggak apa-apa. Garis miring tiga karena memang bukan untuk diapalkan, kita untuk diasosiasikan. Terus yang tiga itu di show, bener, Berarti show HTML. Caranya under the div post show item di sini pasti ini. Kemudian image search ini ayam ini teh ambil user tapi dari post dot user ya dot profile image itu image name gitu kan betul ya? link to post user name namanya kemudian tautannya ke user ya kalau nggak salah ini ya users terus miring tetet post user ID sepertinya begini. Is it correct? Kita bikin password baru dulu. Pos baru. Post baru. Oh ya, betul. Cuma gambarnya tidak betul. Gambarnya salah. Kenapa? Karena kalau nggak salah harus ada users sih nih eh? guys bantu dong public user image hmm <coughs> masih belum benar ada apa User image, default user nggak ada, yang ada apa? User images. Images, jadi s -nya salah taruh. Oke, okay. it's showing, ya itu berarti beres. Cuman Tadi siapa yang ngerjain dojo? 4? Berarti bareng kita. Siapa ayo? Ini siapa ya? Hanif ya? Mas Hanif? Ya, Pak. Udah sampai chapter berapa? Dojo empatnya? Chapter berapa? udah dicek dulu halo <laughs> oke okay, sekarang display user info nih kan udah kemudian kita hapus yang ada di index.html katanya supaya apa supaya gambarnya muncul juga di situ. Kan sekarang Berapa? sini. Berapa? Tiga. Tiga? Nah, ini barengan. Belum, iya nih. Yuk. Anif, share screen-nya. ini pakai layarnya Anif, yuk. Baru jalan tiga tapi Enggak apa-apa Enggak apa-apa Ini juga baru mulai empatnya Yuk Sok, saya screen Biar kita Mengerjakan Udah Mana layarnya Associating new post with the user. Tadi gimana yuk? Hmm. Kita bikin create action. Eh, edit maksudnya. Di post controller. Di create. User ID. Current user dot ID. Itu salah. Kurang satu. Di ujung baris tiga, 17. Ah. Iya. Yeah. ujungnya. Ismet user, mm -hmm. user ID. Karena user dot ID. Karena karena user itu cuma dapat objek. Oke. Itu. Event user. Bikin di post model. Jadi buka file dulu post model model post kemudian bikin dev di baris empatnya turunkan dev method name namanya user oh ini yang atas define user nah jadi kita disuruh ngambil dari user ID. Caranya ini langsung aja return. Karena yang dipengenin adalah objek objek dari user ya. Jadi user dot kita nyari usernya. User dot find by user ID. bukan, find by ID yang isi argumennya adalah user ID. Nah, spasi. Nah, user ID-nya dari instance dari setiap post berarti self dot user ID. Ya. Habis itu post baru ke post detail. Show. Ya. Ada di view post show use post, show. Nah, itu dikepaste di, paste di baris, 4. baris 4. Ya, sebelum P, dia enter dulu, turunin dulu. Nah, itu diisi, paste, ya. Maksudnya adalah minta dimasukkan gambar. Jadi, HTML-nya adalah image, img. The user profile image always save in public so user image jadi image search eh baru isinya isinya apa isinya nah. adalah user image garis miring public user image uh -uh. kalau publicnya nggak usah ikut tapi user image nya sebab user publicnya Ya udah langsung maksudnya kebaca semua kalau terus uh, ini ya populasi dari oh, pakai. dari enggak enggak pakai tanda apa Hah? Eh ya pakai ya pakai-pakai dari pos karena dapat yang lewat post nama nama variabelnya adalah add post berarti add pos dot user dot yang dicari apa image ya berarti user dot image name Iya yeah, ya, yang ada database kan namanya image name kolomnya. Oke, okay. terus tutup itu belum selesai tutupnya tanda pet siku, siku dari image nah. nah. bukan siku ya apa itu tag you ya? dari lebih dari kurang, Para, kurang dari. oh ya kurang lebih besar eh ya itulah <laughs> nah pakai link tuh sama seperti baris 17 Cuma bedanya isinya. Isinya adalah username. Berarti post.user.name. Cara nulisnya sama kayak baris 6. at post. user.name kemudian ngarahin ke users garis miring post.user.id user dulu baru ID post mudah .user .id. Yeah. udah bener .user.id ye yeah. deh oke okay. coba di browse ke browse login, uh -huh. namanya Ken the Ninja, eh, the user Ken the Ninja, oh. <tuh> kayaknya nah mouse kita sama ya. Enggak <gak> blok barangnya. Itu apa passwordnya enggak ke blok. Nah. <gak> <gak> apa proget.com bukan proget 8. Iya, proget. Jadi sejarahnya dulu itu versi Jepangnya menggunakan prog-8.com. Mungkin masih ada domain itu. Oke, okay. ke pos kita ke pos. Posnya kosong, jadi bikin aja. New pos, apapun pos baru, save pos, kemudian dipencet muncul ah, berarti belum. Okay. Coba di refresh Refresh Tadi yang browser ini nanti pencet Oh mati Berarti Rails nya Oh ada yang mati Rails server Exhausted kayaknya nah. Masih Ding ding, kenapa ya? Coba cek. Segmentation fault. Oh. oh, ada yang salah tuh rendering post within layout. Kordam. Oke, okay. jadi dia mm, sebenarnya nyala tapi ada yang tanya nyambung nih. User dot post where user ID limit satu, postnya satu. Emang di database ada, coba lihat ke database. Misal satu ada, posnya satu ada, tuh udah ada. Oke, okay. oh oke. Okay. Cuma jangan lain lagi uh, terminal. Okay, server. masih sama. <gasps> Kenapa? Ini, ini kan? baru lagi. Hmm. Processing post controller. So, oke. Okay. Jadi masalahnya di situ ya. Hmm. Hmm. Ke browser. Hmm. Apa ya? Di refresh kali ini. Coba browsernya, <laughs> Chrome-nya yang direfresh. Apa ya isinya Apa yang salah pencet? Ini kan tadi user Oh masih nyala, masih nyala. Cobain. Pencet, pencet, bukan. Nah, nah itu error di situ. pas show berarti ke ini ke method show di pas controller something happen mungkin di situ ada yang kurang tepat tapi nggak ada yang berubah find by id udah ada yang salah Coba di save dulu, di submit dulu. Apa di show HTML nih yang salah? Loh, bisa. Iya, <laughs> berarti sintaksnya benar. Nah, oke, okay, servernya capek kayaknya. Uh -uh. Ya, ini error kayak gini, file to lookup itu cuma uh, bahwa servernya mati gitu ya matinya kenapa Nah itu biasanya karena exhaust lanjut aja lanjut aja sampai kelemang maju mah maju enggak Oke okay, next secara kodenya mah bener tadi harusnya bener okay. nanti kita perlu hapus di index html Rb yang di folder post index ya hmm. Sip. sebelum melakukan perubahan coba cek browsernya penasaran di chapter ini lancar nggak deh pencet post barunya tulisan post baru ke <laughs> bawah ya. Hmm, interesting. Ya, sambil, ya? Kita, sambil kita benerin sambil maju, coba. Kemarin-kemarin hmm. kemarin belum sih. Belum ada error itu? Ah, uh, sempet sih, cuman di refresh bisa lagi. Oh, coba ke ya ini sekarang kita lanjutin dulu. delete code di post index item. Emang ada? Oh ya itu. Berarti baris 4 sampai 6. Oh di dalamnya berarti baris 5 nya aja. Oke okay, kenapa? Terus copy paste yang. Hmm? Udah, udah copy paste ya? Oke okay, berarti tinggal URL-nya. Jadi kalau tadi cuma satu, sekarang dibagi dua. Pada kiri dan kanan, yaitu image-nya sama namanya. Namanya dari post. Berarti post yang warna biru. Nulisnya post biasa. P-O-S-T yang biru. Maksudnya cara nulisnya di situ, di baris 6. p t user image name dot image name. Nah, terus ditambahin apa? User image ya. Path-nya. Sebelum. Jadi image src tanda petik baru user underscore image ya. Foldernya. Folder gambar yang kan. Oh, Di situ. iya, iya, iya. Oh. Udah benar kok. Eh, gimana, gimana? Udah kan? ke oh. SRC tanda petiknya tanda petik Ini. Oh, mau di situ? Boleh. Dimanakin? Kalau mau intinya kan nambahin string di src sama dengan tanda petik baru nama foldernya. Mm -hmm. Ini kan tulis. udah di luar nih petiknya? Ya itu tulis tulis user underscore images. Oh. Oh, garis miring. Karing, ya. Nah, baru. Ya. Nah, ya. Nanti kita lihat benernya yang mana. <laughs> Kalau gambarnya muncul berarti benarnya pakai garis miring atau gimana? Nah. Selanjutnya di baris 10 yaitu namanya yaitu post.user.name. Ya kan. Baru URL-nya kemana? Ke garis miring users, garis miring ID. Nah, ID-nya diganti dengan interpolasi dari pos Post pos yang biru tadi, post.user.id. Coba cek di browser. nyalain dulu berarti terminal duanya semoga lancar Kenapa <gainan> nah, ya samaan. waduh nggak ya. mau nyala dong kalau gitu kayaknya harus krim krim. <guluh> reset screen adalah reset reset udah lagi solusinya aduh ketawa. Coba reset aja yang di sini, yang di sini aja yang di reset. Apa di empatnya itu aja. Kenapa ya? Kilo yang bikin Kayaknya seneng senang banget cepat Ada yang saya juga pada itu cukup lucu dan menyebalkan. Seneng karena ada temennya ya. Aduh ya begitulah tapi memang eh, non, apa namanya kalau ada error itu ruby itu eh, dia exit si pumanya kalau ya di sama sih di php juga gitu sih kalau ada yang overwhelm terhadap server nya itu dia jadi exit. Coba di browser dulu. Ke browser nyala enggak sih? Mati ya? body start masih mati. Oh, dia udah mati duluan. Foto open. kalau yang ini, kalau kalau saja. Kalau itu kan expected result pasti bener. <laughs> 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 Oke. Okay. Waduh, gimana ini? Hmm. Reset semua, apa? apa <laughs> Selamat ya. Hit ganti the share quad. screen ini kayaknya harus <laughs> ganti uh -huh. share screen ya. Ganti layarnya buat Rahman ya berarti. Aduh, udah <laughs> nggak ada. <mana? laughs> ya. Ini udah ada aja ini. Coba saya cek dulu saya terminalnya jalan. Oh iya sih juga. <laughs> Hah? Nanti juga masuk sih. Bentar. <laughs> Bentar masa mati pasti semua bahaya dong enggak ya bisa eh ya bisa sih mana coba lihat dong layarnya oke bisa bisa, bisa 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 share 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 bisa share, share. <laughs> share stop share nih nggak usah nggak usah stop nanti bisa dipilih gimana ya kalau udah dipencet patramannya Nah, sekarang sip. Nah, ini udah ganti ke layarnya Fatraman ya. Kecebakan Batman nih. Ya. Mencurigakan. Enggak apa-apa. Cuman agak cuman agak di gitu. maksudnya. Saya selama di dojo. Dojo satu loh. dia dojo satu dia. Karena tadi macet, Pak. Nah, gimana macetnya? Coba. Macet yang tadi Pak yang di spasi itu kan, yang di Devil Gate juga. Oh. dan akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk selalu melihat jawaban karena Nasar. suka ada yang suka ada space space yang seperti mana tuh ini? ini kan ada komen nih ini komennya nggak ada ini oh. Ada. Ini bisa jadi ke cancel apa sama si Proget jadi harus dihapus juga kode anda kenapa for detail jadi ya saya tetap ujung ujungnya harus ngeliat si answer juga gitu karena ada detail-detail kecil yang seperti ini yang nggak bisa bikin next gitu loh. Mm. Oke oke. Coba coba sekarang cobain dulu aja. Coba kerjain tanpa lihat uh, ini. Si answer. Sampai mana nih? Kayaknya masukin ini deh. Oh iya masukin ini. Catatan adalah pos. Um, di kan Jadikan halaman post diakses itu menambahkan dautan. Mana? Gimana oh, ya? Oh, itu, itu, itu baris 3, baris 5, baris 7. Ini dibikin lagi kan? Kode untuk klub dari mana? Ini di mana sih? Di pos, Berarti dapatnya at post. Ini kalau mau lihat layarnya Mas Fatur gimana nih? Oh, nah, kalau Mas Hanif bisa lihat di ujung atas, teman-teman bisa. Eh, kalau di rekaman sih pasti ngeliatnya yang Mas Fatur aman nih. Kalau pengen mas Hanif yang lihat, berarti ke atas kan tulisannya "you are viewing" atau ke "share." Share, you are ada, you are Batem. Di mana? di mana kok saya you Dr. Batem. you are very, you ngomongin very, you are very, you are very, screen are very, mau are very, kan. are namun, pengen ngeliat yang punyanya bapak yang satunya gitu kan? Oke, betul, gitu. tapi gimana caranya? Caranya so, jadi, kepo dikepung, oh bahasanya. iya, bener. gak bisa. stop share? oh iya, kan dia lagi share, gitu, ya. dia yang lagi share, bisa deh. Jadi, salah satu jalannya adalah stop share, stop share. Yes. oke, <laughs> <Hey>, gitu. <gini>. Yes. Berhasil. <laughs> Masa Nanto ada tuh. Dia ngasih jalan katanya. View option, klik. View option di mana? View option. Oh, aku ngerti. Yang bisa punya view option adalah penonton. Oh. Ya, kalau yang lagi share screen nggak muncul. Itu. Jadi teman-teman. Jadi kita kembali lagi ke masalah yang sama. Hmm, gimana ya caranya? Bentar. <laughs> Aduh, ini keringat dingin karena udara dingin atau emang ini harus direset? tidur <laughs> Lo gitu kurang tidur kayaknya, Saya harus tidur soalnya. <laughs> Coba. Coba lanjut dulu, Mas Hanif. Ini layarnya Mas Hanif yang sedang dilihat. the the item kemudian oh kalau pakai itu untuk uh, Ruby apa namanya komentar HTML memang sih HTML-nya tidak tereksekusi tapi Ruby-nya tetap tereksekusi Mas Anif. Waduh gitu ya. Berarti di mana di sininya dalamnya. Kalau mau ya pakai nah kayak gitu. Karena tapi sih ya benar. Jadi secara tapi ini kan tiket. Enggak nih ada ML-nya nih. Kalau mau dikosongin bukan sama dengan. Jadi persen bukan maksudnya uh, ruby nah sama dengan hilang ya gitu jadi gimana ngeceknya kalau servernya mati ya enggak ya jadi Awang-awang imajinasi aja. Baiklah, di sini tadi user image eh, garis miring. Jadi petnya dulu. Apa ya? Saya nggak apa-apa. dipencet. Apa sih namanya? User

kita mau ngambil apa image underscore p users the image image score name di yeah, yeah. uh, users id tapi namanya belum share, ini, share, namanya, post, share, share, dah, sip. tapi ada yang merah tuh berarti ada yang salah. Oh ini tutup ya. penting Petiknya di dalam persen. Satu, terus satu aja. Munculnya dua kali. Hmm. Terus e nya satu aja mas. Name bukan yang itu yang username. E nya Yush. satu aja. Oh iya. Oke, okay, terus di submit. <laughs> iya sih, submit. Ya itu mah kalau mau ngecek berarti. Nanti eh, ya bentar maaf. menyedihkan. Mas Fatur masih share screen nggak ini. Mas Fatur dia, dia ya, kabur, dia, dia kabur, dia ya, Melatihkan diri, Pak. <laughs> oh, ya udah lanjut. Chapter 5. Nah, post where ini satu itu mengambil semua yang nya satu itu ya jadi kita maksudnya menggunakan yang yang bisa dipakai di Rails console itu next caranya user, user. yang barusan itu di yang sekarang yang diindeks HTML itu di copy hmm, ya Mari sini ya kalau nggak salah ya sampai 13 hmm. -mm. Opi ke show tapi dari di... mana eh bukan show ini shownya siapa ini shownya user shownya user di menu oke okay. Hmm. Oke, okay, benar sih. Tapi taruhnya di? Taruhnya ini, ini, ini. Di bawah. Ini apa nih? User sekarang user ID. Untuk di atas ini kali. Di bawahnya, di bawah. sudah sorry. Di bawah. Eh, di bawah. Berarti setelah div yang? Sini. Kan? Eh. Iya, boleh. coba kita lihat. nggak <laughs> bisa lihat. Ada. Ini kasihan nanti buat yang nonton rekaman ini. <laughs> iya ya, coba cobain dulu deh apa terminal nyalain lagi. Isinya apa sih? Mungkin mungkin kita bisa cek lagi. Rel S. bisa Ya. Hello, hmm, user oh ID ya. order by ID created at. Eh. Kayaknya ada yang hilang, ya. Eh. Tadi udah di DB migrate oh. kan? Coba oh, ini coba. kesalahan pas di chapter 2 atau 3 terus jadi merembet sampai sekarang, nah. ya. Iya, ke bawah, itu, ke bawah. Itu itu sekarang loh, itu sekarang loh. Tuh, tuh, tuh. Oleh sebab itulah saya selalu pakai si answer. Biar sama menyebalkan sekali. Jadi lama. Ya, jadi e, ini perlu dibenerin nih. Iya, betul. Perlu kurang ke chapter 2 dulu. Perlu pulang lagi. Ya, baiklah. Ya udah. Demi eh, itu benerin dulu. Kalau benerin langsung. Masalahnya kan di. Sebenarnya ya, kalau di sini tahu kita tahu, masalahnya nggak apa-apa, ya, <laughs> bisa nggak dilanjutin. Gimana? Aku nggak tahu tadi itu salahnya apa. Nah jadi. Dia. Ih, hmm. Itu. Ah, validates-nya <laughs> kali ya, Validates-nya ada nggak? Hmm. Validates di post.rb validate presence, ada return user. Oh iya, yeah, ini kesalahan sebenarnya di baris 6. Baris 6 itu dia jadinya rekursif ya. Manggil diri sendiri itu harusnya U besar ya. Bagus ya. Ternyata bisa huruf ya. ya. Bisa mati karena dia ngulang terus

Gambarnya aja, berarti garis miring usernya aja. Untuk penulisan itu kurang garis miring. Di enter aja, ting. Oh enggak ya, salah juga ya. <laughs> <laughs> nah apa lagi nih? Bentar. Oh itu saya tidak pakai sama dengan. Harusnya pakai sama dengan. Itu user image garis miring. Terus tag ruby sama dengan. Kalau enggak, enggak ada yang dikeluarin. Dia mikir tapi enggak ada result. Nah, ini udah ada resultnya. Sip, mantap. Bikin post baru. Coba. Itu kemana? Oh, berarti di user show-nya masih error. Yaitu. Oh iya, masih error karena yes. so, dia menggunakan pos. pos. Sementara kita perlunya user. dari user. Oh, iya Oh iya, dari user. Hmm? Ini pos dapat dari mana? Tapi kok ngulang-ngulang. Ini, ini pas dapat dari mana? enggak, enggak. Ini berarti kan show itu yang tadi copy Oh paste. ini display the list of all posts itu perintahnya berarti kita ke controller nah. user dulu where itu ya bukan di post tapi di controller user yang pakai where betul bikin yang bagian show eh itu show kan tadi iya shownya adalah post at post sama dengan post dot eh, bukan all apa tadi where where eh where post. kan intinya post kelasnya post dot wh r e di mana id nya D. id nya siapa user id r user, um, underscore id iya. Tik dua yaitu add user .id ya kan yang diambil dari baris sebelas tadi oh, kan? iya. oke nah baru di show html irp milik Tidak user nah kita looping berarti sebelum baris 10 ada looping loopingnya adalah tag grupi dulu. Mmm. lopping gimana? Uh, add post .itch ya. itch itch. do pipeline post biasanya process <laughs> Oh iya benar, post. ses ya. Ya udah. Tapi pas controller ya. di Ini user kan kontrol. harusnya benar tambahin aja s-nya satu <laughs> Bentar, gak kontrol, ada. kontrolnya nambahin lagi gak kontrolnya yang user yang user nah itu 12 itu tambahin s nah itu cash out dipencet. Pas username. Yes. Pas pas username. Terus N-nya. Yes. Ada benar ditanya mah? Tinggal tutupnya. N. -nya. N -nya di baris dua puluh satu. Satu salah. Satu lagi. Yang div yang bawahnya. Ini hmm. Enggak, bukan. Satu lagi. Itu baris 21 di enter. Ya, itu tempat n Ya kan? Cobain aja. Kalau cak-cakan berarti salah naro. <laughs> Press muncul yay yay ada yang kurang kan ini ya baru baru kenapa dia tautan semua itu emang tautan K semua hmm. ya. SS -nya ya tinggalan ya <laughs> Fungsinya sih dapat ya panji tuh coba hmm, sekarang mah banyak ya sekarang ya. coba ya. dulu sapi dulu biar tau Gak bisa. Apa katanya? Gak bisa <laughs> dong. Karena CSS-nya enggak dicek, oh, di, di chapter ini kita fokusnya kan di, ke apa, -apa. Mm -mm. apa, ya? Coba di indeksnya. Kayaknya. apa, 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 Amazing. Kan? Amazing jadi itu edit post caranya membatasi kemampuan mengedit berarti harus tahu siapa yang boleh edit dan tidak oke okay. next kita logout dulu katanya dari browser kemudian oh, oh. ya logout ini kan kan ninja kita bikin dari pakai itu master wuli kemudian kita new post eh ya ya yeah, create oh. new post apapun bikin aja punya ya, literally apapun, baiklah. Kemudian sekarang balik lagi login sebagai Ken. Kemudian nah, pencet yang apapun harusnya nggak boleh. Gitu maksudnya. Ini pertama cuman hilang ini baca. Ya, pertama ngilangin dulu. Berarti di show. Eh, show ya? Show. Tapi di pos. Pos. Show-nya punya pos. Dikasih if else. Karena kan kita harus milih siapa dia. ya kan? Hilangnya karena if-nya tidak terpenuhi syaratnya. Jadi di baris 17, di enter. Kemudian dituliskan Uh, jika yang lagi ngakses adalah yang punya pos. Itu Mas Anif. Coba. Layarnya masih diem ya. Halo. Wah. Huh. Ke baris 17. Loh, hilang. <laughs> ya. <Yeah. laughs> Tak tahu mati. Kenapa tuh? nggak ke tahu. Wifi-nya kali ya. Hmm, tampaknya, tampaknya. tadi berarti udah di chapter berapa ya tadi? Masih. Lima ya? Enam. Enam. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. If, if if current user ya. Ya, betul. Current user dibandingkan. At user ID. Betul sekali. Ini kadang oh, aku ragu, yeah. iya bukan ya. Iya bukan ya. dari user ya enggak enggak dari post eh maksudnya bukan dari add user Harusnya dari pos, di sini ya, nggak dia nggak kenal. ID. Ya betul, pos dot. Serai yang nggak cuk. Iya benar benar, benar <laughs> benar, benar serai di. enggak ada else nya, langsung aja n. Karena okay, kalau apa -apa. dia sama dengan baru boleh, kalau nggak 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 sama dengan berarti nggak boleh kosong. kan gitu kosong hmm. tak lanjut bikin unauthorized caranya bikin hmm, apa ya di post di show ya eh sama um, destroy oh bukan ya benar tapi bukan merubah yang ada bisa kita justru nyari satu eh, bikin motor baru di bawah paling bawah apapun namanya boleh misalnya cegah apa gitu Bebas sih namanya. Cegah, yes user. Tidak punya akses, itu misalnya. Dev tidak punya akses. Itu juga boleh. <tuk> Oke, okay, place notice-nya unauthorized access, kemudian redirect. Ah, uh, mana dia? Postpaid index. Hmm, betul. If, if siapa? If user, current user, tidak sama dengan net pos, eh pos user. Lagi. Eh, nah. iya ya. Ayo, 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 apa ya? Hmm. hmm. Kan dia dijalankan sebelumnya, berarti dia nggak tahu. Berarti bandingannya adalah kalau current user .id tidak sama dengan post dot ready gitu. Sepertinya benar, tapi sebelumnya harus nyari dulu berarti at post dicari dulu. Oh nggak hmm. bisa ya, eh. nggak bisa di luar metode ini. Ya. Harus ini harus didefinisikan dulu. Ya betul. Jadi add post sama dengan find by apa post find by ID. ID param. Nah itu ya benar bisa pakai param. Soalnya kan dia akan dieksekusi dari masing-masing yang punya ID. Metode uh, method edit, nah, method, nah, update, nah, method nah, update sama destroy kan punya ID. Paramnya user ID. Oh, ID, ID, ID. Paramnya ID. Ya benar, kan dapatnya post dulu. Oke. Okay. Oh, Habis ya. itu baru ini dipanggilnya kapan? Apakah punya save uh, before action, before action. Di ya di bawahnya dengan apa nanti namanya tidak punya akses apakah punya akses tidak oke okay. tidak punya akses untuk, untuk. oke okay. koma array apa hash only objek titik dua apa array Re, Re, Ini gimana? Pak nah, Re langsung siko kok, nah gitu. Step dua, edit, sama update, update dan destroy. destroy. Akses, wakses. cobain. Ini berarti loginnya si, kurang n. Wih, langsung kenal kurang n, eh, sering ya pak ya? Kurangnya di mana? Itu itu if tadi. tadi, if, tadi. If, ya, that, yeah. So, kalau sering dapat error latihannya jadi ngerti pada saat muncul error harus ngapain? Yeah, yeah. Jadi Mas Fatu Raman kurangi si answer seringlah dapat error bukan error <laughs> pak si answer itu error pak jadi ya sudah lah jadi pas aja pak error tuh sudah jadi sahabat Aduh. oh alah kelasnya belum enggak tuh Pasnya ketinggalan sip Ya, nah, kayak gitu, itu cara kita belajar. Nah, benar tuh, anatoris access. Sip dia. Ini punya dia sendiri. Eh, punya dia sendiri <laughs> Tidak bisa diedit. Salah tuh berarti if-nya. Coba lihat lagi. If yang ada di di mana ya? Di show berarti itu mah. Itu masalah yang di show. Show-nya post. Enggak, bukan bukan method show apa HTML-nya show. show.html tapi yang post. Nah, ini kayaknya apa ya? Itu harusnya? tidak sama dengan atau sama. Karena user ID, nah betul, karena user ID, nah baru mantap. like berapa lagi sih? Masih ada. Masih, ada. <laughs> Masih ada, ada 6. Eh, berapa? 7, 7 lagi, 7. 7, 8 lagi. 7 aja. <laughs> dikit dikit. Tapi kayaknya kita hmm, cobain dulu aja satu ini. Terus kita lihat. Like. Like, feature, like. Oke, jadi kita bikin tabelnya ya, coba next. Tabel, okay. Create the like model, generate rails g model like isinya user id user underscore id titik dua string eh integer. <laughs> post id integer tap, udah terus validasi dari masing-masing di post model eh post model lagi like model like nah. harus presence keduanya berarti, berarti validates validates yes search id key okay, titik 2 search id koma benar koma dulu baru press uh, hash presence take dua true. Oh, enggak, 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 enggak simbol true biasa. Eh, saya jadi lupa. <laughs> true iya. apa enggak ya? Bentar. Ya, enggak pakai true aja, true biasa. Nilai nilai true. ada warnanya sama ya. <laughs> ya, warnanya sama. Eh, bedanya okay. ini lebih muda. Duplikat. Yuk, copy paste baris itu, ganti kolomnya kan ada kolom satu lagi post ID. oh di, iya. Di situ juga cuma baris tiga. Sip. Enggak di DB dulu. Nah, belum di execute berarti belum ada di database. Jadi sekarang DB migrate karena minta tuh apply the changes to the database katanya. Rails DB migrate. Hmm. Bisa? Tunggu. Res, baiklah. Semangat, semangat. Controller, creating the light controller. Jadi bikin, wah, left, itu udah, itu udah di light controller. Eh, itu oh. di model ya, model. model. Ya kontrolnya belum. belum ada. Klik kanan, like underscore controller dot rb. Selamat itu ada belum? Copy paste dari post controller juga apa apa. konfliknya Oke, config oh perlu nggak sih perlu perlu urut um, urut dulu ya tapi pasti dulu bagian atasnya dari user Itu. controller bisa bisa latihan latihan like 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 aja ya, oh ya, yeah. like. Like kok tadi yang ini enggak ya. pakai S sih? S, kok bisa? Ini. Oh emang, oh tadi kan bikin manual, ya udah tambahin aja S ya. Eh, berarti ininya rootnya juga kan belum, belum nulis. Itunya file name-nya diri name aja. di mananya itu like harusnya likes oh iya oh iya tapi nggak nggak itu kok hmm. terus isinya adalah isinya, isinya apa adalah oh boleh kosong katanya metodenya create sama destroy Terus ada before action ke authenticate user berarti karena supaya mencegah yang pengen hapus. authenticate before action mm -mm. authenticate user. Routing for create destroy. Searching to situ. Likes garis miring. Post ID. pas enggak sih karena. Kenapa post Post Boleh di atas boleh di bawah. Oh, boleh boleh di atas boleh di bawah. Karena dua-duanya post like it. Ya, yeah. yeah. oh, ini test drive. Ya, yeah. di sleep di tengahnya ada post ID. Ya, Emm, iya, Android. Oke, nah, putar submit. Submit. Mm. Likes. Post ID bukan ID. Hmm, iya. Yeah. yeah. Oke. Okay. udah 9 Creating button. Gimana? Oke, okay, mesinnya emang panasnya agak lambat ya. Makin seru makin malam ya. Nih, complete the create and destroy. Jadi ke like.rb like .rb, eh, likes controller rb Jadi ke controller, terus yang likes, kemudian create destroy. So likes can be created and deleted. Ya udah, berarti kita must find by. <clears throat> like span by atau like new? Oh, like new. Like new. Like sama dengan, add like. Terus. dalamnya tadi apa tadi user id post id hmm. user id dapat dari param eh dari current user post id dari post id aran user IT, hmm, -mm. tuh, ID dapat dari RAM. para eh, param, param, uh, para pos IT dapat Baram, apa ini? I, user ID. Param ID. Kan ID. tadi namanya di route coba lihat route. Nama itu di tengah-tengahnya apa? Like garis miring pos dua pos ID. ID. Nah, kayak gitu nulisnya berarti pas dimasukin ke param. terus redirect Oh. redirect redirect ke post detail slash post miring miring detail edit huh? detail index <laughs> kalau post detail ini show show ya yeah. kalau oh, ini apa post detail berarti post id di situ berarti eh, ya yeah, titik dua berarti interpolasi nomor pos pos ID berarti aduh hilang, oke, okay. kemana apa saya? hilang, apakah koneksi kita terputus? tampaknya kita terputus, mati lagi, oh, baiklah, tampaknya itu sebuah pertanda. <tanda, tanda untuk siap-siap uh, kita ke ke beranda. Soalnya sudah pada ngantuk ya teman-teman yang lain. Kita sudahi dulu kayaknya. Stop di berapa? Chapter berapa tadi? 8 7, 9. eh 9 9. Baiklah. Berarti berikutnya kita akan lanjutkan dari chapter 9 dan selesai ya. Jadi siap-siap sekali lagi e, untuk yang menonton ini bahwa ada tugas yang dikumpulkan di 17 Agustus yaitu bikin aplikasi atau web satu halaman atau dua atau lebih serah apapun isinya yang jelas temanya adalah 17-an. Begitu. Ya udah akhir kalam kita sudahi dulu untuk sesi 14 ini. Sampai jumpa ketemu di sesi 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.